sana dari PT Semperio. Semperio. Itu saya di sini di Bang Tampil. Oh, Bang Tampil. Ya. Bagaimana sih media atau awak media ini untuk meninjau dan mengawasi beberapa kegiatan pembangunan di wilayah Pandeglang. Ikutin terus nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi bersama Buser Kriminal Diro Pandeglang. Pak, maaf Pak, mengganggu sebentar Pak. Maaf Pak. Saya dari channel Bang Kumis Berbagi. Oh ya. Maaf mengganggu perjalanan Bapak nih. Ini. Enggak apa-apa. Mau kemana nih Pak? Mau ngelihat bangunan Pak. Nah kebetulan. Coba perkenalkan dulu. Bapak, nama siapa dan alamatnya di mana Pak? Oh, nama saya Pak Uri. Alamat saya di sini Kubang Kampil tuh rumah saya. Kubang Kampil. Iya. Loh, terus dalam rangka apa ceritanya mau ke bangunan ini? Mau lihat kontrol-kontrol bangunan aja Pak. Ada bangunan apa di sana? Bangunan jalan, Pak. Jalan? Iya. Pengaspalan, hotnik, atau apa? Pengecoran, Pak. Pengecoran. Nah, gini. Ini kan zaman transparansi. Semua harus kita awasi. Iya, betul. Karena pemerintah pusat, provinsi, termasuk kabupaten sebenarnya pengen membuat satu program yang berkualitas. Betul. Khususnya jalan. Iya. Tapi nampaknya peran warga selama ini masih kurang greget. Nah, coba gimana nih? Oh ya, pada prinsipnya ya kebetulan jalan ini didatangkan di Desa Kubang Kampil. Iya. Ya. Kami sangat mengucapkan terima kasih ya kan ya atas adanya kegiatan tersebut gitu ya. Tapi walaupun demikian, kami sebagai warga di sini ingin supaya pembangunan ini sesuai dengan mutu dan pekerjaannya gitu kan ya. Jangan sampai asal-asalan aja kan gitu. Kang. Oh, waduh, maaf siapa mengganggu sebentar. Oke, oke. Walaupun Akang lagi sibuk ini nampaknya wajahnya ceria banget pada saya Junadi di sini sebagai pelaksana, Bang.
pelaksana dari PT dari Severio. Severio. Itu programnya coba bisa ceritakan enggak, Pak? Itu program apa dan dari mana gitu, dan anggarannya biar warga tahu. Oh, gitu ya. Ini kan programnya dari program BNPB, Bang. Iya. Anggarannya sekitar 1,7 ya. Ini untuk pembangunan jalan dengan panjang 700 meter, lebar 4 meter, dengan ketebalan 25 cm. Nah, ini satu kebanggaan. Di saat virus corona melanda ternyata. Amin, amin. Pandeglang khususnya di desa apa nih? Desa Kumbang Kampil. Kumbang Kampil masih ada proyek sebesar itu. Amin, amin. Kita bersyukur dulu karena. Mudah-mudahan lancar. Nah, terus gini, Kang. Ini ya, pelaksanaannya sudah berapa hari dan targetnya berapa waktu? Ini kita udah 12 hari, Bang. Ya, dari mulai kita normalisasi ya. Hitungan saya kira-kira 2 mingguan lagi lah kelar pekerjaan ini. 2 mingguan. Dan tidak ada hambatan cuaca ya, Bang ya. Iya. Tadi berapa meter? 700 meter. 700 meter masyarakat Kumbang Kampil bisa menikmati jalan yang sesuai standar kan itu kan. Insyaallah siap, siap. Dan ya, harapan saya sih sebagai pelaksana ya, mudah-mudahan untuk tahun kedepannya ada lanjutannya, Bang ya. Ya, ya khususnya dari ujung sana kan masih kira-kira sekitar 3 kilo lebih, Bang ya. Supaya itu nyambung ke beton yang ini yang sekarang saya kerjakan. Itu aja harapan. Harapan masyarakat itu semua. Oke, Bang. Terima kasih. Semoga siap. Sukses dan amin, amin, amin. Jangan lupa lo awas. Siap. Harus sesuai ya. Siap, tanggung jawab. Nih, Bang Kumis awasin tanggung terus jawab. Proyeknya dari tanggung awal jawab. Sampai akhir. Tanggung jawab. Tanggung jawab, Bang. Nah, pemirsa, kali ini Bang Kumis akan mencoba menggali informasi dari warga Kumbang Kampilnya nih. Kebetulan noh, ibu-ibu lagi pada ngerumpi. Nah, coba. Nah, Ibu, maaf mengganggu sebentar, Bu ya. Nah, ini kira-kira siapa nih yang bisa diajak bincang-bincang? Nah, coba perkenalkan dulu. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Rizweda. Berarti orang sini asli, Bu ya? Orang Kumbang Kampil. RT berapa? Ono yang bener. Nah, sekarang gini, Bu. Nih, ini Bang Kumis kan ikut ngawasin nih tentang pembangunan jalan yang di Kumbang Kampil nih. Coba, ini kan sudah dilaksanakan. Perasaan Ibu bagaimana setelah bangunan ini? Apa, Bu? Ya, senang lah. Senang? Iya. Kalau Ibu? Iya, senang. Sama. Ya, nah, yang mana, no? Gembira, bahagia. Nah, tapi ini kan belum semua nih, ya kan? Bang Kumis dari sana, masih banyak tuh jalan-jalan yang berlubang. Tapi kan udah lumayan. Gitu ya? Iya, udah enak puasa. Nah, harapannya nih, supaya jadi beton semua kan enak tuh. Harapannya apa? Coba ngomong. Kata si Bu Irna, apanya tuh? Lanjutannya jalannya. Ini kan jalannya masih belum nih, belum semua. Ya barangkali aja karena ini kan program dari pemerintah pusat. Kan ada kabupaten juga. Ya ibunya Ibu Irna itu coba ngomong biar Nah, itulah pemirsa, namanya juga ibu-ibu yang lagi ngerumpi tapi tetap bahwa mereka juga punya pimpinan Pandeglang satu, Ibu Irna. Apanya? Biar pengajiannya enak, ke pasarnya enak. Saya dukung Ibu Irna. Maju Ibu Irna, jangan mundur. Saya siap dukung. Yang penting jalan maju. Oke, Pemirsa lagi terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang ke Desa Kumbang Kampil, tepatnya di RT berapa, Bu? RW 1 yang memang sejak dulu mengharapkan adanya pembangunan dari pemerintah terutama gitu kan. Dengan adanya direalisasi dari BNPB, harapan ibu-ibu ke depan ini kan mungkin dilanjutkan ya, Bu ya, untuk pembangunannya. Silakan Bu Kumis berbicara. Ibu Irna, kapan kesini lagi di Desa Kumbang Kampil di RT 1 RW 1? Saya tunggu kehadirannya. Terima kasih Ibu Irna. Saya dukung Ibu Irna. Semoga menang. Di tengah Covid, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang di expose oleh Bang Kumis berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Amin, amin. Subscribe. Iya. Subscribe.